Halo sahabat Mitsubishi, selamat datang kembali. Kali ini kita ngerjakan Canter FE71 ya. Canter Ankle 4 ban. Ini kendalanya sering masuk angin. Jadi ketika jalan kurang lebih 1 km itu mogok ya. Terus dipompa-pompa, di starter lagi bisa. Ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yaitu ganti filter solar atas bawah ya, dan pengecekan di selang-selang solar. Namun ada keanehan yang terjadi ya, pada saat kita membuang angin itu ada kebocoran di priming pump. Priming pump itu yang ini ya, pompa bos pumpnya itu bocor. Jadi kemungkinan anginnya itu bisa masuk dari sini ya. Oleh sebab itu maka ini kita ganti dulu ya priming pump-nya, kemudian kita tes jalan lagi. Ini kita lepas dulu. Ini ngelepasnya pakai kunci kombinasi ukuran 24 ya. Atau kunci Inggris juga bisa. Modelnya itu seperti ini ya. Sini hati-hati ada ring tembaga. Ini jangan sampai hilang ya. Oke teman-teman, ini untuk spare part penggantinya sudah datang ya. Katanya ini kita menggunakan priming pump-nya kumplung ya. PS100 yang lama itu modelnya seperti ini. Katanya tukang spare part-nya tadi yang cari model seperti ini tidak nemu ya. Jadinya dapat yang model seperti ini. Ini harganya sekitar 180.000 ya, dari Denso. Di sini kita juga dapat ring tembaganya juga ya. Untuk pemasangannya langsung saja, kita tidak perlu diesel tip, langsung saja. Setelah kencang, jangan lupa solarnya yang tercecer dibersihkan ya, biar nanti kelihatan masih bocor lagi atau sudah enggak. Di sini solar bekasnya kita bersihkan dengan brake cleaner ya. Langsung kita cemplungkan. Ini tidak perlu disemprot angin, langsung kering sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, barusan ini sudah kita tes jalan sekitar 2,5 km ya, dan penyakitnya sudah tidak kambuh lagi. Untuk kebocoran di sini sudah kering ya, sudah tidak ada lagi kebocoran solar, jadi sudah aman ya. Dan ini kendalanya di priming pump. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.